Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakal bermain kasir rahasia menggunakan Meat Awaken Sen yang katanya udah Meat Awaken ya. Gue pengen tahu damage-nya seperti apa ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke kasir rahasianya guys. Oke, ini dia kasir rahasia. Oke, dan sekarang UI-nya telah berubah sih. Menurut gue ini emang lebih keren. Lebih keren 200% dari yang kemarin UI-nya. Oke, dan sini ada sekarang harinya Jeb ya. Hari Jumat. Oke, dan kita lihat di sini untuk hiternya di sini gue menggunakan Sen ya karena pengen coba damage-nya di kasir rahasia ya. Katanya sih malahan downgrade daripada Sitaka ataupun Spina. Oke, kemudian untuk itemnya double lethal ya weapon-nya. Kemudian untuk armor-nya gue gunain double counter di sini karena gue bakal memanfaatkan basic attack-nya ya. Untuk jewel-nya di sini gue gunakan basic attack, skill cooldown sama increase critical damage atau lethal damage-nya. Ini basic attack, kalau misalkan gagal nanti gue ganti lethal rate ataupun counter rate ya. Oke, kemudian untuk limit break-nya udah plus 10 ya guys. Limit break-nya apa namanya? Ini nih. Pendant with demonic power ya. Ini kalau di Korea sebutnya jadi dedicated power. Dedicated power. Oke, kemudian limit break-nya increase total damage, critical damage sama increase damage untuk tipe universal musuh ya. Oke, dan seperti biasa kita menggunakan Rachel di sini untuk ngebunuh kroco-kroco dan menurunkan damage musuh ya. Dan juga booster damage, critical damage, total damage ya. Oke, kemudian Siak di sini untuk dia cooldown reducer ya dan meningkatkan single skill target ya. Lumayan basic attack-nya mungkin bisa nambah ya pakai si Siak atau enggak, gue belum pernah coba. Oke, kemudian di sini gue nyalain platin ya untuk meningkatkan damage universal ya. Deal damage. Kemudian si Warm Echo di sini untuk menggunakan attack-nya ya, guys, attack-nya 200% lumayan. Dan pet-nya tetap Karam ya karena yang terbaik di sini adalah Karam. Oke, dan leadernya di sini gue bakal pilih yang attack juga. Di sini oke, gue pilih Dylan. Jadi kita coba ya, guys. Bismillah. Semoga damage-nya pedes ya, seperti ucapannya mythical ya. Dan ternyata kalau misalkan enggak pedes, wah. Ada yang aneh ini. Katanya si Sian ini lagi ada bug atau apa lah. Oke, udah. Nah, kita lihat. Counter gak Sen gue? Anjir, pedes banget damage-nya. Sakit cuy. Counter. Oke, kita gunakan dulu skill season biar aktif awakennya. Oke, nice, awakennya udah aktif ya. Counter. Yes. Nice, evolusi cuy. Jadi mode iblis. Ya, udah nggak cantik lagi. Oke, dan sini nggak kelihatan ya. Bab yang masuk ke si Jeb-nya nggak kelihatan, nggak kayak dulu aja. Oh, masuk ke sini kelihatan. Buta mata gue. Sen, counter, Sen. Nice. Apa anjir? Aduh, puyeng nih gue gak bisa ngeliat damage-nya aja kalau begini, man. Seriusan, gak bisa ngeliat damage-nya kalau begini. Terus gak bisa ngeliat damage gue. Damage Chen kalau apa? Review animasinya begini, previewnya. Opportunity, jedor. Tuh, mana ini gak kelihatan. 1067, gila. Counter. Nice. Sakit beneran. Yang sakit basic attack-nya cuy dari si Sen. Skill-nya sih ampas ya. Ini ada yang aneh sama si Sen. Ada yang aneh, nanti kita cek guys. Padahal di sini 500% physical damage jika kena semua musuh, kemudian increase damage 200% jika slot musuh ya kosong ya. Berarti ini 1300% ini. Oke, tapi damage-nya geli-geli basah gini anjir. Let me heal. Okay. Bagus animasinya doang. Alah. Ini mythical
mythical awaken hero ini begini nih damage-nya nih. Wanted. Nice. Oke. Okay. Yang sakit basicnya cuy. Yang sakit basicnya 200% physical damage aja. Kalian 200% physical damage gue lupa. Counter. Nice. Iya beneran ini mah jadi downgrade, hanya bukan jadi upgrade score ya, jadi downgrade score ini mah. Dor. Iya cuma segitu doang anjir damage-nya. Gila. Sakit banget basic-nya anjir. Nggak ada yang aneh nih sama Sen. Kayaknya gue perlu tes si Sen nih. Nanti gue tes di adventure deh. Nanti kita bahas guys. Apa sih yang salah dari si mid awaken si Sen ini ya? Lama gue ada yang stuck ini. Ada yang gak masuk nih. Bab attack kayaknya gak masuk. Gak kelihatan aja. Oke. Bab attack-nya udah hilang si Lina. Kita coba. Tadi 1067 ya. Ini sama bab attack si Lina ya. Kita lihat jadi berapa. Harusnya meningkat. Kita lihat. Oke, sama aja. Jadi bab attack gak masuk cuy. Bab attack gak masuk ke si Sen nih. Oke. Bab attack tidak masuk ke si Sen. 1 ya. Oke 1067 kita biarkan sampai habis ya bab ini si Lina-nya nih. Oke. Sisa 6 lagi. Nice. Good door. Step aside. Step aside. Let me hear. 1067. Oke, 1067. Sisa 3 lagi bab attack-nya. Jedor. 540 ya. Basic-nya. Oke, 540. Kita lihat. Oke, sekarang udah habis bab killing-nya. Kita lihat berapa 1067 enggak? Oke, dan sama hasilnya. 1067 ya. Berarti emang bab attack nggak masuk ke season. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Bab attack nggak bisa masuk ke season ini kenapa? Kenapa? Bangke net marble anjir. Gila, baru juga buat hero udah langsung aneh-aneh anjir. No, kan? Jedor. Masa lethal nggak masuk? Kita coba pakai Lina lagi. 1067 nggak? Counter. Nice. Oke, 1067 tetap sama. Ternyata bab attack tidak masuk, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apakah demo? Jadi, net marble. Bab attack tidak masuk ke si Sen. Ini kenapa ya? Pantesan Sen tidak ada damage ya. Pantesan Sen melempem. Makanya gue aneh di PP ini si Sen gak ada damage banget ya. Gue coba di cara gak ada damage. Ternyata bab attack tidak masuk. Dan nanti bakal kita coba bab apalagi yang gak masuk ke si Sen ini ya. Kita coba bab Silina ya, yang 200, yang berapa sih nih? Oke, 200% critical damage, tapi si Chen udah punya 200% critical damage ya. Let me. 1067 tetap sama nih. Gila, tetap sama. Oke. Ketemu ya. Jadi ini yang menyebabkan Sen damage-nya tidak ada. Gila, iya, hitter tanpa bab attack, bagaikan sayur tanpa garam anjir kalau kata si Inul Jaratista mah. Stress, pantesan gak hype amat ini si Sen ya. Parah. Ada hero yang tidak bisa dimasukkan bab attack, mythical Sen. Jancu. Ya.
Ide elegan. Wow. Kaget anjir. 540 sama aja. Oke, sisa 2 menit lagi ya. Sejauhnya bagus sih, ada life drain ya sama kayak Spina. Jadi nggak butuh, maksudnya nggak butuh aksesoris Isabella Spigor ya. Jadi cukup pakai kritik akademi yang 34% ya, mau yang apapun juga nggak apa-apa. Karena dia udah bisa life drain ya di setiap skillnya. Cuman nggak gini juga. Bob attack nggak masuk. Dari mana dia bisa mendapatkan auto damage yang gede, net marble, jancu ya. Gila, pantesan pada dibully ya. Nah, kalau gini mah dimasukin storage aja anjir. Dia nggak, maksudnya pasifnya dia itu nggak ada yang bisa meningkatkan attack ya. Pasifnya itu meningkatkan critical damage kalau nggak salah. Kalau misalkan pasif dia bisa meningkatkan attack 200% ya, atau 250%, oke lah, buff attack dari siapapun nggak bisa masuk lagi karena mungkin udah maksimal ya. Ini nggak ada buff attack dari pasif ataupun dari manapun, dikasih buff attack sama hero-hero supportnya nggak bisa masuk lagi. Stress. Oke, tinggal dikit lagi saudara-saudara. Dan kita lihat supportnya dapat berapa ya. Yeah, let me heal. Oke, 107. Step aside. Dikit lagi. Oke, nice. Basic attack. Oke, okay, good job. Skill. Oke, okay, nice ya. Jadi memang pasti bakal turun skornya ya, karena apa ya? Dia nggak menerima buff attack. Witness my demonic powers. Tapi nggak turun-turun juga. Gue dapat skor 260 juta ini pakai season. Hampir 300 juta. Fight with honor, perish with honor. Gila, enggak, gue aneh ini. Pasifnya meningkatkan critical damage, enggak ada meningkatkan attack aja. Oke, nanti kita bakal kupas tuntas ya tentang season ini, bug-nya apa aja. Oke, jadi thanks for watching video, jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao. Pari 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 p